Kemacetan kendaraan menuju Pelabuhan Merak Banten terjadi sepanjang 7 km. Antrean kendaraan hingga ke dalam jalan Tol Tangerang Merak. Hingga Jumat siang, kondisi jalan menuju Pelabuhan Merak Kota Cilegon Banten di Jalan Cikuasa Atas terpantau macet hingga ke dalam jalan Tol Tangerang Merak. Kemacetan terjadi sepanjang 7 km lebih mengular ke dalam jalan tol sejak Kamis malam. Kemacetan disebabkan lonjakan para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Polisi menerapkan sistem buka tutup agar lalu lintas kembali normal. Dari jam 11.30. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dari mana itu, Bang? Dari mau terminal pintu keluar Serang. Masih jalan merayap apa gimana? Stuck? Banyakan stucknya. Banyakan stucknya ya? Iya. Jalan merangkak. Jalan merangkak ya? Iya. Sampai sini pagi belum baru bisa keluar? Iya, betul. Ini rencana mau kemana, Pak? Ini mau ke Medan, Sumatera. Dari Cikarang tadi tuh ya? Iya.